aku dulu. Waduh, agresif saudara-saudara. Kita akan cek domba-domba super yang dijual yang ada di pasaran Den nih, salah satunya. Ini. Kagungan. Kagungan, Mas Anes. Ini juga keren nih. Nih, domba super nih. Pokoknya kalau kalian memang butuh domba-domba dari domba yang biasa sampai domba bagus, ini juga bagus nih. Set. Waduh, agresif saudara-saudara. Agresif. Nih, ini juga bagus. Nih, domba adu asli Garut nih. Lagi transaksi. Udah ntar aja Pak, belum pulang ntar aja lagi. Ini ya lah di tempat ya lah. Payu. Mas, laku. Dapat berapa Mas? Dapat berapa? 4 juta. Wih, domba sekeren ini cuma dapat 4 juta nih. Nih. Dari mana Mas? Dari Solo. Dari Solo. Wih, jauh-jauh dari Solo nih datang ke Andir. Dapat domba yang gini tetangganya Jokowi ini. Mantap. Nih. Harga domba sekeren ini di pasar Andir Garut dapat 4 juta. Murah. Murah banget. Pasar Andir paling murah. Pasar Andir tuh katanya pasar paling murah Mas ya? Paling murah gitu. Ini kalau dijual lagi bakal laku berapa nih? 10. Bisa sampai 10 juta di Jawa. Luar biasa. Ini kita bos siapa namanya Mas? Mas Joko dari Solo. Kalau di Solo buka pasar di mana? Di pasar apa namanya? Di Klewer. Di Klewer. Nah, kalau kebetulan ada orang Solo lagi nyari-nyari domba keren nih koleksinya Mas Joko. Garut. Boleh Mas Joko asli dari domba Garut karena ini ngambilnya langsung dari pasar Andir. Sip, makasih Mas ya. Lancar terus, sukses usahanya. Taman Juruk. Siap. Jadi kempot, Mas. Nih, Mas Joko tuh dapat domba sekeren ini cuma harga 4 juta. Saya foto dulu. Ya, masukin tepi one biar murah, pasarnya ramai. Bener Mas. Jadi salah satu tujuannya itu biar pasar harga domba tuh bagus. Paling pasar paling teraman, paling murah. Nah, jadi katanya pasar Andir tuh testimoni dari orang Solo itu pasar teraman dan termurah. Nih, domba sekeren ini dapat 4 juta. Oke. Kita cek lagi. Mas, makasih Mas ya. Nih, seperti ini juga lagi transaksi nih. Set. Oke, kayaknya ingin disapa. Udah dapat berapa Mas? 20. Udah dapat 20. Ini di Jawa laku 20 juta. 10 juta. Tinggal orangnya, kalau orang koleksi kan harga enggak bisa di ini.
kalau orang koleksi bisa 7,5 juta. Rutin Mas kesini? Ya, rutin, tanya orang sini. Jadi si Mas Joko ini hampir seminggu sekali ya? Dua kali. Seminggu dua kali datang ke Pasar Andir karena memang harganya murah, dombanya bagus-bagus, dijual lagi nanti di Solo pun. Di Solo, Karanganyar, Solo. Karanganyar, pokoknya lah orang Solo ya, kebetulan lagi nyari domba yang bagus dan kualitas asli dari Garut nih. Ya. Bisa ke Mas Joko, dijamin murah dan kualitas dombanya keren. Alamat Garut di situ Bagendit. Di situ Bang. Oh, di Garut juga, Pak. Oh, punya rumah. Oh, punya rumah di situ, Bang. Istri muda. Iya. Aduh, pantesan seminggu dua kali. Eh, Mas, lanjut. Dekat wisata. Pas di belakang Alfa kandang sapinya, kandang domba. Wih, luar biasa. Tapi ke Solo pulang. Pulang. Sip, nih. Oke, next nih. Domba super di Pasar Andir. Don't.